Mel. 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 Bangun sahur yuk. Pulang Kak. Hah? Iya, habis ini pulang, ayo bangun dulu. Anterin aku pulang dulu ya baru kamu ke Poris. Iya, ayo sahur dulu yuk. Ya Bu ya. Iya, ayo sahur. Ayo. Ngapain? Sahur. Sahur apa? Sahur. Ini kan puasa pertama, kamu harus sahur. Ayo. Ih, ayo bangun dulu sahur yuk. Ayo. Ayo kita makan bareng ayo. Ayo cepetan. Kamu jangan tidur terus. Mel. Ayo. Ayo Mel. Ayo. Mel, ayo bangun yuk. Ayo bangun. Yuk. Ayo. Ayo bangun. Mel. Mel. Ngapain sih? Bangun sahur. Amel puasa sahur. Pertama. Sahur. Ayo bangun. Ayo bangun. Ayo bangun ya. Sahur pertama mau makan apa, Bang? Tadi kan dia mau pulang, Kak. Iya, ayo nanti. Sahur dulu kita. Sahur dulu ya. Sahur nanti siang baru sahur pulang. Ya. Makan apa? Mau makan apa kamu? Mel. Eh? Ada apa? Ada mie, ada ayam, ada pizza, ada rengginang. Mau makan apa? Kita masak yuk. Yuk. Ntar ditanya dulu dia mau mie apa? Mau mie ayam apa yang lain? Kamu mau apa? Mel. Mie ya udah ya kita masak yuk mie yuk. Hidup mie. Ya, masak mie yuk. Hidup mie. Ayo masak ayo kita sahur. Ya Mel masak sendiri dia. Mel, kamu bisa Mel? Wow lapar. Cuci di dulu apa? Minum air putih dulu. Minum air putih. Mie-nya kamu mau mie apa? Mie rebus sama mie goreng? Mie rebus. Mie rebus. Pakai telur gak sih? Enggak ya? Mie nyalain dulu itu. Aku juga mie rebus deh. Mie rebus. Mie satu kedua, satu aja ya. Hah? Masa? Masa sahur pertama pakai mie? Ntar kamu kuat gak? Ada nasi juga loh. Enggak, mie aja. Mie aja. Sama ayam, sama ayam. Sama ayam mau gak? Nggak mau? Ya udah deh aku ikutin Amel deh, padahal ada nasi juga. Pakai nasi ya, harus. Pakai nasi ya. Nasi ngantuk ya. Pakai nasi mau nggak? Ada orek juga, orek ayam, orek tempe. Hah? Itu udah penuh belum tuh lihat? Belum. Masa Amel selalu pertama nggak mau pakai nasi, nanti nggak kuat. Kalau nggak kuat gimana? Hah? Ada ayam juga, sama oreknya. Ternyata dia bisa. Mel. Batuk Bu Haji. Mel, aku sekalian bikinin ya. Iya. Nanti aku pulang ya kan? Iya, nanti pulang. Kamu mie-nya mau satu atau dua? Satu aja. Satu aja, yakin. Pakai nasi ya. Enggak mau. Nanti kamu nggak kuat gimana puasanya? Enggak mau. Kalau nggak kuat puasanya gimana? Kalau gak kuat puasanya gak boleh makan. Kan puasa mah gak boleh makan. Nahan lapar dan nahan minum. Mel. Masa Amel sahurnya pakai itu, pakai mie doang. Ada nasi juga. Pakai nasi ya. Amel gak mau pakai nasi. Tapi kalau aku pakai nasi lah. Takutnya gak kuat kalau aku Mel. Sama ayam. Enak. Mel. Kapan aku pulang? Iya nanti. Dicampur dua gini. Ini mendidih nih. Jangan diaduk. Oh, jangan diaduk. Diajarin. Ini jam 2, hampir mau setengah 3. Di imsaknya itu masih lama. Imsaknya itu masih. Iya, kamu bangun tidur enggak langsung lihat jam sih, langsung ke makanan ya. Jadi nanti imsaknya itu sekitar jam 4 lewat berapa gitu, saya enggak tahu. Jadi pasti nanti pasti ada apa namanya? Pemberitahuan dari masjid. Mel ini udah matang nih Mel? Gimana nih Mel? Ini? Kecilin harusnya gak sih? Matiin dah. Matiin dah? Udah. Udah campur. Ya campur, banyakan kamu dah. Ini. Mel kamu tahu gak niat puasa? Nawa itu Mel. Tahu gak kamu niat puasa Mel? Nawa itu Mel. 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 Nawa itu ikutin aku Mel. Nawa itu Soma Godir Adai Pardi Sahri
Romadona, Romadona, Hajihi, Hadis, Sanati, Sanati, Lillahi Ta'ala. Niat aku, puasa esok hari di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Amin. Akin. Ini enggak mau didepetin. Ini aku mau kasih kuah. Oh, jangan. Mana isinya mana? Pakai ayam ini gak sih? Cuman kita sahur dulu, selamat sahur buat teman-teman semua. Semoga puasanya lancar di tahun ini dan sampai full 30 hari. Amel ya? Amel, Amel kemarin bulan puasa, puasanya jebol berapa? Hah? Kok nggak tahu? Mel, kemarin bulan puasa jebol berapa, Mel? Nggak tahu, lupa. Lupa. Apa nggak puasa? Tapi puasa kan? Puasa. Oh, gak, emang kenapa gak puasa? Gak kuat. Terus gak puasa setiap hari? 30 hari gak puasa? Kalau tahun ini harus puasa ya. Ya. Mel. Tahun ini harus puasa. Lah gak mau, lah ini kan deni ya tadi. Harus mau ya. Mel. Mel. Amel. Harus mau ya. Mel. Harus puasa ya. Kalian tidak kepulangan? Iya, kak, aku nanya dulu, makanya jawab. Kamu harus puasa ya? Iya gitu. Ya, jawab iya gitu. Kamu harus puasa ya, Mel? 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 Iya, kalian tidak kepulangan? Iya, harus puasa ya? Iya. Ya, udah. Tidak kepulangan? Iya, kan ini sahur dulu, nanti pulang. Oke? Ya udah, kita sahur dulu yuk, teman-teman yuk. Mantep ya, enak mie-nya ya. Habis itu makan nasi, kamu pasti gak bakal kuat, aku yakin. Selesai sahurnya, baru makan. Ini mie-nya juga belum turun nih. Yuk. Jangan tidur di situ. Nggak boleh. Tidur di atas, tidur di atas. Makan nasi, makan nasi. Enggak, ih, nggak mau. Ntar nggak kuat puasanya. Nggak mau, ya kan sih. Lah, masa nggak mau? Kamu nanti kalau nggak kuat gimana puasanya? Kalau makan mie doang. Kuat? Yakin kuat. Tapi kalau jam 12 minta buka gimana? Setengah hari dong. Masa satu hari pertama setengah hari? Yuk. Enggak. Makan nasi yuk. Enggak mau ih. Enggak mau. Ayo makan nasi sama ayam tuh. Yuk. Enggak mau, Bu, enggak mau. Enggak mau orang semuanya udah pada makan. Enggak mau aku mah. Ayo. Enggak mau aku mah. Enggak mau. Nanti kalau misalnya ngeluh siang hari mau buka, jangan selain aku ya. Jangan buka ya. Oh, ngantuk dia. Ngantuk dia ini. Ya udah. Ya udah deh, kalau kamu masih ngantuk, yang penting kamu. Ayo kak pulang kak. Ya ini baru aku lagi sahur. Sahur dulu kak. Kak kamu sayang nggak sama aku? Sayang. Mau main lagi nggak sama aku? Mau. Kenapa makanya emang? Makanya antar aku pulang. Nanti kita nginep nih di rumah aku. Oh gitu. Kalau kamu nggak bisa sekarang ya kapan-kapan aja gitu. Nanti kalau aku main ke rumah kamu dimasakin nggak? Dimasakin, aku masakin. Masakin apa? Atau apa kayak apa? Apa tuh? Ya apa aja. Oh. Apa aja? Ya. Hah? Ya abis ini antar aku pulang ya. Iya. Bilang sama Adip ya. Ya kamu mau nginep nggak? Mau. Ya udah. Mau banget. Ya udah nginep aja ya. Oh ya udah ya. Ya udah. No, Bang Adip nggak kesel tuh. Bang Adip, nginep per Amel ya. Kapan? Sekarang. Sekarang. Abis sahur. Ya udah nanti nginep ke sana lah. Ya udah yuk. Ya udah yuk. Ke mana? Ke rumah aku ayo. Kukun. Ke Kukun. Ini Kukunnya. Kukun. Gede kok tempatnya, tenang aja yuk. Ini gede. Tidur di mana kita kabar Amel? Di kamar Amel. Oke teman-teman, alhamdulillah tadi Amel udah mau sahur walaupun dengan mie instan, tapi kita juga udah mengapresiasi banget lah bahwa dia tuh udah pengen bangun pagi terus mau sahur. Memang nggak secepat itu, kita
pelan-pelan lah gitu, nuntun Amelnya buat mau sahur, buat mau berpuasa gitu. Dan itu Amel tadi katanya kemarin-kemarin kan tahun-tahun kemarin tuh nggak pernah puasa karena kalau puasa katanya pingsan. Jadi dia nggak kuat puasa, dan sekarang kita mau coba ajak berpuasa, ajak sahur, itu sangat bagus menurut saya. Dan saya tadi makan mie instan itu kurang nampol, makanya ini makan nasi lagi. Nah tadi Amel juga kita udah pengen ajak makan, Mel makan nasi biar berat gitu loh, makan nasi dia nggak mau karena kenyang. Kalau menurut saya dia tuh suka banget sama mie, jadi makan satu aja nih, satu mie instan aja dia udah nggak mau lagi gitu loh. Yang penting mie instan, tapi kan nggak bagus juga buat kesehatannya. Kita udah paksa juga, udah ajak juga nggak mau, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting Amel itu udah mau bangun, udah mau sahur, itu udah sangat bagus sekali. Doain teman-teman semoga Amel bisa pol puasanya selama 30 hari. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai sahur pertama bersama Amel, dan Amel juga udah mulai mau. Kita doakan semoga Amel ini kuat sampai 30 hari nanti. Dan sekarang kita mau siap-siap mau sholat subuh, mau mandi dulu, mau ke masjid. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Selamat berpuasa, selamat sahur. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.